Halo, balik lagi di channel gue David XO. Ada sesuatu yang beda ya. Kita lihat di sini ada CBR 2,5 RR. Gue ambil motor ini di IMS kemarin pas ada pamerannya Honda. Jadi pamerannya Honda, gue ambil sesuai yang ada di pajang. Yang di pajang warna ini kebetulan. Yang Repsol nggak ada. Ya, punya gue ini 250 RR non ABS ya, yang warna merah putih. Tadi ya gue mau ambil yang abu-abu kuning, tapi setelah gue lihat kurang srek. Ada juga yang black, matte black itu sama kayak kurang kelihatan CBR-nya ya, karena kalau malam dia ya nggak kelihatan, karena dia kayak ninja, kayak menyamar, mode menyamar warna hitamnya. Ya, jadi ya gue ambil yang merah putih non ABS. Gue di sini udah jalan 530 km. Belum pernah gue geber, belum pernah gue siksa. Masih kasihan, masih enak gitu. Tapi udah pernah sih nyoba Sport Plus-nya dikit-dikit. Jadi di sini ada 3 mode, Comfort, Sport, Sport Plus. Balik lagi Comfort. Ganti ya di sini mode. Gue pikir tadi ini lampu dim. Ternyata ini buat mau ganti mood. Di sini udah full digital, enak deh liatnya. Gue pakai sport karena gue mau ngebut. Di sini perbedaan mode Comfort sama yang lain itu, kalau Comfort jadi gue ngerasa kayak RPM-nya turunnya lambat, naiknya juga lambat. Jadi kayak lu mas apa nggak dihentak-hentak gitu, jadi nyaman mode Comfort nih. Kalau Sport naik ke Sport set, gue mesti dia kedip kan, kedip gue mesti agak mesti lepas gas balik lagi gitu. Kalau Sport Plus, dia istilahnya gasnya tuh jadi kayak ini ya, gas apa namanya spontan, gas spontan ya, gas spontan, nggak bisa pelan, jadi selalu loncat gitu dia. Dan ini nih teknologi yang paling berguna ya buat di Jakarta, buat konsumsi bensin yang gue rasain di sini hemat ya dibanding gue modif CBR 2,5 gue pakai ganti ECU segala macem. Mending pakai ini langsung gitu loh.
Ya, serame.